Selamat malam. Jumpa saya Bebe. Di sini saya ada melaporkan untuk arus mudik libur panjang memasuki bulan Ramadan ini. Kebetulan kita lagi ada di Tugu perbatasan Sampora antara perbatasan Beber, Cirebon sama Kuningan. Untuk saat ini arus lalu lintas di sini udah mulai padat. Mobil baik plat nomor dari luar daerah udah memasuki Kuningan. Namun paling banyak yang masuk ke Kuningan rata-rata roda 2. Dan di sini saya lihat cukup ramai ya. Apalagi sekarang kebetulan pas malam Minggu. Jadi banyak yang sengaja nongkrong di sini. Kebetulan di sini fasilitasnya ada makanan, tempat ya rata-rata tempat kopi. Nongkrong anak-anak muda di sini. Tempat kopi. Iya, tempat kopi. Terus yang saya lihat kendaraan umum mulai dari bus kota penumpangnya cukup banyak juga. Udah gitu kendaraan pribadi terus angkutan lainnya cukup banyak penumpang. Saya kira kalau situasi Ramadan di Kuningan gimana? Apakah sama dengan awal pandemi COVID dulu atau gimana? Kebetulan suasana untuk tahun ini kayaknya berbeda ya. Apalagi dengan larangan pemerintah, mungkin larangan dari pemerintah untuk tidak bepergian jauh, terus serba dibatasi. Kebanyakan warga mungkin nggak mudik juga gitu. Berarti Kuningan saat ini zona apa berarti mas? Kurang tahu ya untuk zona sendiri, tapi yang jelas untuk Kuningan sendiri ya tetap menerapkan aturan bahwa setiap warganya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, Pak.